cabang LDI Kecamatan Bengalon menyelenggarakan kegiatan rutin tahunan bertajuk Festival Anak Soleh dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ke-79. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 11 Agustus 2024 di lingkungan Masjid Baitur Rahim Kecamatan Bengalon, Kalimantan Timur. Indar Dewan, Ketua PCLDI Bengalon menyebutkan, kegiatan ini sebagai bentuk kontribusi LDI untuk bangsa dengan meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, religius, dan berkarakter luhur sejak usia dini. Di usia-usia gini-gini, kita harus bentuk karakternya anak-anak, yaitu dibentuk 29 karakter. Ya. Jadi PCLDI sangat bersyukur, kita bersyukur, karena ada program inilah, anak-anak bisa terarah. Diikuti beberapa pimpinan cabang LDI di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Bengalon, Kaubun, Kaliorang, hingga Wahau, acara ini diisi dengan berbagai macam lomba, seperti sepak bola mini, badminton, lomba azan, tilawatul Quran, cerdas cermat, hingga lomba tumpeng Nusantara. Acara ini diharapkan mampu membentuk generasi yang profesional religius dengan menerapkan karakter luhur dalam kehidupan sehari-hari.